Puluhan warga yang mengatasnamakan komunitas peduli Nasipa menggelar aksi penggalangan dana kemanusiaan di Jalan Lintas Sumatera Tembesi, Jambi. Aksi kemanusiaan ini buntut dari dinginnya kasus kematian seorang gadis cantik bernama Nasifa yang ditemukan tewas mengapung tanpa busana pada 27 Februari 2024 lalu di sebuah kolam bekas batu bata. Dinginnya pengungkapan kasus gadis muda yang tewas diduga akibat aksi sadis pembunuhan. Untuk membantu keluarga korban, komunitas warga terusan Kecamatan Muara Pulian melakukan penggalangan dana sebagai wujud kepedulian mereka untuk mencari keadilan. Ketua Komunitas Peduli Nasifa, Aan Siswanto, menjelaskan aksi ini dilakukan untuk membantu keluarga dalam mencari keadilan atas tewasnya Nasifa. Karena menurutnya kasus tersebut sudah lama, namun belum juga terungkap siapa pelaku pembunuhannya. Uang yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk pendampingan hukum keluarga korban, serta akan menggelar doa akbar bersama yang melibatkan masyarakat di 4 desa dan 1 kelurahan. Dikatakannya juga, aksi kemanusiaan ini akan terus dilakukan hingga 1 minggu ke depan dengan harapan kasus ini segera terungkap. Ini dalam rangka donasi untuk membantu keluarga korban, kita mengadakan ini apa? Penggalangan dana. Nanti dananya kita gunakan untuk membantu pendampingan hukum untuk keluarga korban dan juga membantu aparat kepolisian karena kasus ini sudah cukup lama belum terungkap. Kasus ini yang jelas sudah berjalan cukup lama namun belum juga terungkap. Jadi kita membentuk komunitas ini kan untuk agar supaya kasus ini cepat terungkap. Uangnya rencana kita gunakan untuk pendampingan hukum untuk keluarga korban dan juga untuk istiqosa akbar di antara 5 desa dan juga nanti kita gunakan untuk keluarga korban lah yang jelas. Bisa lah sampai 1 minggu lah. Sampai 1 minggu kan? Iya. Untuk diketahui bahwa penemuan jenazah seorang gadis berusia 20 tahun ini terjadi pada 27 Februari 2024 lalu dan sempat menggegerkan masyarakat Kabupaten Batanghari. Pasalnya, korban ditemukan mengenaskan tanpa busana di dalam kolam bekas batu bata dengan penuh luka tusukan senjata tajam. Selama 48 hari kasus kematian ini bergulir, pihak kepolisian Polres Batanghari sampai saat ini belum berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan dan apa motif di balik kasus tewasnya gadis cantik asal Desa Pasar Terusan ini. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.